Okey lah. Sabun eh. Okey lah. Saya tanya lah. Dia benda ni macam mana? Untung dia lah mana ni macam mana kan? Dia pun tak tahu nak share. Dia panggil lah seseorang untuk kongsi. Dia share pun saya tak faham lah. Aku nak sabun dah. Tak apa, aku setuju lah. Aku nak sabun dah. MLM aku tak mau. Aku nak sabun, aku nak jual. Aku tak ada untung, sudah. Saya tak mau tahu pasal plan. Sebab bisnes tu ada dua. Satu jualan, runcit. Satu lagi plan. Dan saya tak peduli pasal plan. Yang tahu, saya nak sabun, saya nak jual. Lepas tu dia bagi saya jual. Saya pun beli. Daftar ahli. Saya jual aku sabun tu. Tapi upline ni dia ajak kita pi ni ya. BOP. Ah, ada BOP. Business Opportunity Presentation. Ah gitu. Kita dulu lah. Old school. Dekat hotel di Malaysia. Masa tu barulah saya nampak. Dekat situ banyak cerita tentang impian. Oh, hak ni mahal. Hak ni mahal. Pasal impian. Impian tu. Bukan kita tak pernah dengar perkataan impian. Kita pernah dengar perkataan impian. Tapi kita tak pernah mengimpikanlah impian-impian yang diceritakan semua. Impian-impian yang melampau. Cumanya, masa saya tengok impian tu, saya nampak benda tu. Eh, boleh lah. Measurable lah. Boleh. Boleh lah. Masa tu, nak impian nak pendapatan berapa. Impian berapa pendapatan. Nak gaya hidup macam mana. Ha. Kan. Nak hidup macam mana. Nak gaji pencen. Pasif. Cerita pasal pasif income. Masa tu tak ada impian yang sepatutnya kita kena ada. Tapi waktu tu orang kata kita gila lah. Sebab impian-impian kita tadi. Betul tak Arman? Orang kata kita gila lah. Arman, ada lagi? Haa. Belanja Pak Yus dah dapat elang. Bagus belanja orang. Saya suka belanja. Guys, Allah mesti selamat. Apa yang saya impikan waktu tu, saya dapat lebih daripada apa yang saya impikan masa tu. Allah mesti selamat. Memang betul ya. Impian ni adalah doa. Kita tanam dalam ni, dia jadi doa. Dia tarik apa yang kita doa. Allah jadikan manusia semua modal sama. Apa dia? Akal. Untuk apa? Mohon. Minta apa yang kita nak. Kalau nak apa, hang minta. Hang sangka apa,
Hang nak macam mana? Hang minta. Persoalannya, kenapa ramai orang berpemikiran negatif? Kenapa orang tak minta? Dan ramai orang tak yakin dengan apa yang dia nak. Itulah problem kita, hubungan kita dengan Allah. Hubungan kita dengan Allah, kita ada masalah. Hubungan kita dengan Allah, kita ada masalah. Tengok saja sudah Iwan, kami cerita bab lain. Nah, Iwan senyap lah. Jangan menyampuk orang tengah sembang. Bak lain buka cerita lain. Itu ya. Kita solat-solat, kita doa minta ni sekadar syarat sahaja. Lepas solat minta doa. Tapi kita tak bersungguh-sungguh dalam apa yang kita minta kan. Sebab apa kita tak bersungguh-sungguh? Sebab kita dah terima kehidupan yang kita ada waktu tu. Kita dah terima. Aku memang hidup aku macam ni ya. Dulu kami dipesan oleh orang-orang terdahulu, pemikiran orang yang macam ni, pemikiran orang macam ni. Kami telah diberi pendedahan. Siapa kata mati level tak bagus? Sebab kita berada dalam kelompok-kelompok mereka-mereka yang berimpian. Yang tak bagus jangan ikut, ambil yang bagus. Contoh setengah orang dia closing orang tu sampai beribu-ribu apa semua, sobat hutang buat loan, yang tu tak bagus. Sebab apa? Setiap orang ada kapasiti dia. Boleh jadi satu kedai dia dah cukup untuk syarat dia untuk buat dan start apa yang dia patut buat kan? Bukan berapa besar kedai yang dia ada, tapi berapa besar semangat itu sebenarnya yang perlu kita nilai, kita ukur kan. Kalau dia ada sampai kedai sampai 7 kali 7 nak buat apa? Kan? Nak buat apa 7 kali 7? Dia kena belanja sampai puluh-puluh ribu, lepas tu dia kapasiti dia ciput dia, nak keluar seorang pun payah. Jadi ikut kapasiti kamu. Cumanya jika kamu rasa kamu ada kelebihan, you boleh ambil 7 kedai, you ambillah 7 kedai untuk persiapan. Manalah tahu jika kamu tu seorang yang fighter. Okay, tu balik ya. Baik, ni cerita dia impian everyman yang kami dapat, macam saya dengan Arman. Nah, Tuan Arman eh. Terima kasih Tuan Arman. Give, thank you. Ni saya cerita kami, cerita kami ni. Saya dengan Arman dulu ni. Okay, kami cerita ni pun syok. Saya meet awak dah. Awak tak syok cerita ni. Awak pergi, awak pergi dekat apa ni, room politik. Kami tengah sembang cerita ni. Weh weh, jangan weh. Sebab kami jumpa kat situ. Assalamualaikum, apa yang masalah sebab petang. Taklah nak teriak. Lepas tu saya patutnya makan cepat ni sebab saya nak sembang. Saya habiskan lah. Nasi tak lembar lah. Nak letak luk. Jadi, rupa-rupanya, waktu kami berimpian tu, memang orang kata kami gila. Gila, kira nak kaya gila kaya orang gila kaya. Kau kenapa nak tahu? Hang kena rasa kaya sebelum hang kaya. Hang feel hang dah dapat. Kadang-kadang orang kutuk kita kan. Kita buat kerja macam ni, orang kutuk. Orang kata, alah ni semua pulun-pulun apa semua, dunia lah. Orang kata macam-macam. Orang tengok kita duk buat, menega kau kita buat. Orang kata kita macam-macam. Okay. Waktu tu tahu taklah hati kami kata apa? Tanya Arman. Dalam hati kami ada apa? Hang tak tahu impian aku. Naik kereta buruk. Naik motor buruk. Naik motor buruk, naik kereta buruk. Ha? Kehidupan yang sangat daif. Tapi kami ada impian.
Dan kami yakin impian kami memang impian. Kadang-kadang bila orang kata kat kita, bukan-bukan. Satu benda dalam hati, hang tak tahu impian aku. Mana best orang yang tak ada impian dengan orang yang ada impian? Tolong jawab. Waalaikumsalam. Anas. A-N-Z. A-N-Z. Sorry. Mana best? Jadi manusia yang berimpian dengan manusia yang tak ada impian. Tolong jawab. Mana best? Jadi manusia yang tak ada impian. Dia tak ada impian. Aku tebuk, aku tak mahu. Aku tak mahu impian apa-apa. Mana ada aku syukur apa yang ada. Yes, bersyukur memang patut bersyukur. Tetapi adakah kita rasa kita patut tolak setiap doa-doa angan-angan? Kan? Kenapa Allah cipta angan-angan? Kan? Angan-angan ni siapa buat? Siapa yang cipta makhluk ni? Why? Kenapa Allah ciptakan makhluk ni? Kamu sebelum nak kahwin dengan Lijah, kamu berangan-angan, no? Kamu nak jadi suami dia. Kan? Kamu nak jadi suami macam tu, macam ni. Hoi, jangan layan orang gila ni. Ha? Macam tu lah. Orang kata kat kami orang gila. Lepas tu guru kami beritahu. Guru kami beritahu apa? Selagi orang tak kata hang gila, jangan harap hang boleh sukses. Selagi orang tak kata hang gila, jangan harap hang boleh sukses. Tanya diri kamu. Dah ada orang kata hang gila ke belum? Cuba tanya diri kita. Kalau ada, komen ada. Kalau tak ada, maknanya tak boleh sukses. Perkataan, tuduhan sebagai orang gila ni satu tuduhan yang sangat-sangat nikmat. Kalau hampa nak tahu. Benda yang paling nikmat pada kami bila orang kata apa? Gila. Kami macam nak peluk, nak cium, nak nak ucap terima kasih. Macam tu. Siapa yang rasa tak okey bila orang kata apa gila? Saya okey, pan garing. Terima kasih pan. Ha, semoga memudahkan urusan, memudahkan rezeki sahabat. Ha. Tak buka beg kuning. Tak saya buka. Pasal produk tak tunjuk eh. Mana dia? Go in. Ui. Bos semua lah. Dah buka lah. Pin satu lah. Pin ni lah. Terima kasih. Dadang tadi tengah makan eh. Saya okey. Saya pernah. Saya bawa motor daripada Kedah. Wave 100 eh. Daripada Kedah sampai Kelantan. Bubuh dalam kereta Toyota LE. Tahun 83. Sampai dekat sana. Pak menakan bini saya. Dia kata apa? Ha, cuba cek laki yang tengok. Otak dia tu betul ke tak betul? Tahu bini saya jawab apa? Terima kasih. Gila ni dia kena gila seorang-seorang pun payah tak?
Pak penakan kata apa? Dua lelaki bini sama naik gila. Terima kasih. Sebab kata guru kami, kalau orang kata kita gila tu maknanya nak berjaya tu. Dah ada bye lah. Terima kasih. Terima kasih yang bye. Kan? Betul Pak Yus. Jangan buka aib Pak Yus. Mungkin pada korang benda tu aib. Pada kami itu ada satu rahmat. Ha. Sebab kami bukan orang biasa. Kami tak mau jadi biasa-biasa. Kami alang-alang hidup biar luar biasa. Memang tak nak jadi biasa-biasa. Betul. Nak jadi luar biasa. Bismillah. Mungkin daripada orang biasa, kata gila tu aib. Kami orang yang luar biasa. Ha. Jadi pada kami, okey. Sebab nak tahu luar biasa ataupun tidak, antara dia, orang kata gila. Itu tanda. Orang dengki tempat you, biasalah. Tak apa. Kita ni tak hidup dipuji, tak mati dikeji. Orang tak suka kita, lagi senang aja kita. Nampak tak? Sebab tu saya tak percaya dah dekat Pak Yus. Ha, syaitan bertopikan manusia daripada Al-Shira. Start bila yang kamu tak percaya kat saya? Berapa bulan, berapa term, berapa lama awak start tak percaya kat saya? Tolong beritahu. Saya angkat pinggan. Lain kali kalau sebut abang pun, lajulah kita pun jalan buat. Gopin. Kan? Alright. Allah SWT. Pak lima hari lepas masa Pak Yus buka room, siapa orang PAS yang sokong tutup kedai judi, Pak Yus blok. Bohong. Dan hak tu fitnah. Ya? Nampak saya. Tak payah pukulah. Kosong eh. Kan? Tepilah. Kalau awak nak bawa naratif macam tu dekat saya, awak ambil lah sebahagian dosa-dosa saya nanti lah. InsyaAllah. Mudah-mudahan. Kalau awak cakap macam tu lah, awak kata saya blok orang sebab orang nak tutup kedai judi, maknanya awak ambil lah dosa-dosa saya. InsyaAllah akhirat kelak. Terima kasih banyak sebab memfitnah saya. Makan, baik. Makan. Dah tutup lah. Saya tak nak. Makan dah. Dah makan dah. Terima kasih. Sama. Allah. Baik. Ini kita kata mindset, pemikiran. Okey, baik. Ya. Jadi Allahumma salli sayyidina Muhammad. Itulah di antara titik-titik permulaan saya. Saya start mula berimpian. Tapi nak abang betul-betul ya. Impian tu, kita duk sangka impian kita tu dah luar biasa sangat dah. Sebab apa? Kapasiti otak kita tak lebih banyak pun waktu tu. Tapi okey lah. You start berani. Dalam ni kan,
dalam ni kan, siapa yang betul-betul berani berimpian dan bagi tahu apa yang betul-betul yang puan nak. Ha, bagi tahu apa yang betul-betul yang puan nak. Allah mesti selamat. Saya dah bagi peluang kat awak. Ha, Ashira, saya dah bagi peluang kat awak untuk hasut. Okey. Sebab apa? Tak hidup dipuji, tak mati dikeli. Terima kasih, terima kasih yang beli, thank you. Tengok, awak kata macam tu masih ada orang yang nak follow saya. Awak tengok sendiri. Muhammad Azli. Baik. Dalam-dalam dia kata dia tak percaya kat saya. Dia sentiasa dalam live saya. It's okay, teruskan. Kita kembali kepada impian. Siapa dalam ni yang ada impian? Apakah impian yang korang nak? Saya nak beritahu, di antara orang yang tak ada impian, ada orang yang macam ni, Arashira ni. Arashira. Ha. Arashira ni. Dia tak ada impian. Ada yang tunjuk kopi. Sebab tu dia sibuk dengan benda-benda yang tak mendatangkan apa-apa manfaat. Ha. Betul, relax, santai. Sebab sepatutnya kita bersembang ni tentang kita tau. Tentang you dengan I. Tentang masa depan kita. Tentang hari ni, esok dan kemudian hari. Semalam tu macam mana? Hari ni apa dia? Dan esok tu kita nak menuju ke depan. Jadi rugi lah bila masih lagi nak memburukkan orang, nak buatkan orang tu hilang kepercayaan, sedangkan orang pun tak kenal you pun. Ha. Dia sebenarnya dalam dunia ni, kita tak bersaing dengan sesiapa. Ha. Syirah, saya tak bersaing dengan awak dan awak tak bersaing dengan saya. Kita sebenarnya bersaing dengan diri sendiri. Siapa yang tak faham, siapa yang faham maksud apakah bersaing dengan diri sendiri. Ha, kalau faham, komen faham. Tak faham, komen tak faham. Ha. Saya tahu darah Arman semakin mendidih sekarang. Darah Arman semakin memanas. Ha? Siapa yang tak faham, komen tak faham. Ha. Apa maksud dia? Sebenarnya kita bersaing dengan diri sendiri. Oi, ini betul-betul relax ya. Ha, macam Muhammad Noor kata, mampu happy kat dia. Tahu tak apa yang keluar dekat mulut kita adalah tentang you. What are you thinking? Kamu adalah apa yang kamu fikir. Muhammad Noor ni, dia senang bagi tahu tentang diri dia. Saya sangat faham dan kita semua faham. Apa yang keluar dekat mulut kita ni sebenarnya adalah diri kita. Apa yang kamu fikirkan itu yang keluar daripada mulut kamu. Sebab itu adalah diri kamu. Dia sebenarnya sangat kecewa dengan hidup dia. Bapa happy kat aku lah. Oh, macam tu. Kan? A-N-Z. Betul, Pak Yu. Sebab dia memberontak. Dia kecewa dalam kehidupan dia. Dia kecewa dalam hidup dia. Dan kekecewaan tu, dia transfer kepada orang lain. Dia kata, hidup aku susah. Hidup aku jadi macam ni. Mampu happy kat aku macam ni. Sebab apa? Ha, sebab orang tu. Sebab kerajaan ni. Oh, sebab YB ni. Sebab Pak Yus. Habis orang yang tak pernah kenal dia, tak ada kenal mengenal dalam hidup dia, semua dia nak salahkan. Sebab Obama, sebab Amerika Syarikat. Habis orang, dia akan jadikan alasan kenapa dia jadi macam ni. Yang faham, komen faham. Hmm. Ah, tak nampak. Hah? Ada kat bawah? Sekali dengan abang, abang tidur. Gintai.
Abang pensan lah. Buat pensan lah. Ni dia buat kopi kat ya. Okay. Sebab sakit. Dia gitu lah. Kalau kata kita masih lagi nak mencari alasan, kita bukan budak sekolah. Kita bukan di bawah tanggungan mak bapak kita dah. Bangunlah, wahai bangsa ku. Ha? Hang bukan budak sekolah lagi yang galah beg pi sekolah. Mak bagi duit pi sekolah. Naik bas, naik motor. Hang bukan budak tu lagi dah. Hang dah kena bertanggungjawab dengan hidup hang. Hang sedar ke tak sedar ni? Yang itulah di antara dia. Jadi kita kena ada impian. Muhammad Noh sedang marah pada diri dia. Siapa nak tengok orang yang marah pada diri dia? Itu di antara dia. Dia sendiri tak bangga dengan diri dia. Sebab tu profil dia tak ada gambar. Dia tak bangga dengan diri dia. Profil dia tak ada gambar. Kalau diri sendiri pun tak rasa appreciate dengan diri, tak sayang dekat diri, menghukum diri, ha, awak sangkut-sangkut. Alah, sangkut-sangkut pula dah. Padahal pakai wifi rumah ni. Tak appreciate, tak bangga, tak rasa diri ni penting, apatah lagi orang lain. Hidup macam hantu. Hantu pun ada identiti. Jemput minum guys. Lah okey dah, alhamdulillah. Ha. Ni markah saya. Kan? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik. Jadi hargailah diri sendiri. Siapa dia makan tak tutup? Saya faham. Okey. Saya faham. Saya pun pernah berada di tempat tu. Betul tak Arman? Kita pernah duduk tempat tu. Tempat di mana kita komplain habis semua orang. Hidup kita merana derita ni sebab orang tu, sebab orang ni. Habis sebab orang. Tapi bila kami dah start diberitahu, use, apa yang jadi dalam hidup hang tu bukan sebab orang lain, sebab diri hang sendiri. Bukti, saya nak bukti. Apa bukti dia? Bukti dia benda ni. Bukti dia yang ni. Ada bukti. Isu dia sekarang, hang nak sedar ataupun tak atau atas pada diri hang. Benci menarik benci, sayang menarik sayang. Hang benci, hang akan menarik lebih banyak kebencian lagi. Sebab tu dia ada satu lagi apa? Hutang menarik hutang. Hampa buat kerja perlu cari duit untuk Allah. Siapa seorang pun tak berani nak komen. Arman seorang yang duk komen. Ha, ni dengan NZ ni. Adik komen. Ha. Adik tak komen. Ha. Izzat ANZ. Soalan mudah ya. Hak soalan mudah-mudah ni jawab je. Tak apa. Faham dengan dak apa semua kan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Bila kita boleh sayang diri kita, baru kita boleh sayang orang lain. Ha. Muhammad Hosim Osman. Ha, ni sembang tentang impian. Cerita dia manusia yang tak ada berimpian. Cuba kita tanya brother ni. Kita panggil brother lah dia. Muhammad Noh. Apa impian kamu Muhammad Noh? Ha, cuba kat bawah ni tulis impian hangpa. Kita selama ni kita buat, kita berniaga, kita kerja. Kita buat bukan sebab impian kita.
Assalamualaikum, selamat petang Pak Yus. Waalaikumsalam madam. Kita buat sebab apa? Sebab kita nak teruskan kehidupan kita. Sebab kita nak bayar hutang, sebab hutang banyak, betul ya? Ha, berangan tak salah, berangan tu doa. Lagipun impian ni Allah cipta kat, Allah cipta impian untuk apa? Siapa cipta impian? Allah yang cipta. Ha, sebab kekangan hidup. Kalau tak ada kekangan hidup, manusia langsung tak ada impian. Sebab ada kekangan hidup tu lah manusia perlu berimpian untuk lepas daripada kekangan tu. Kenapa Allah cipta perut kat kita supaya kita lapar? Hampa tu boleh bagi tahu, andai kata Allah tak cipta perut dekat kita dan kita tak lapar, apa yang berlaku? Tolong bagi tahu. Tulis, saya nak tengok respon. Ha. Arman kan, kekangan hidup. Ada kata tak ada kekangan tadi. Apa yang jadi? Tak ada pasaraya, kata Arman. Lagi. Tetek screen terus. Aha. Tak ada pasar malam. Depa tu buat semua tu sebab apa? Sebab depa ada perut. Bila kita tak ada perut, kita tak ada hati perut. Jangan jadi orang yang tak ada hati perut. Tak peduli. Tak peduli tentang isteri, anak-anak, tak ada hati perut. Sedangkan Allah dah bagi perut dah dekat hang. Hang boleh buat sekadar. Sedangkan hang diberi kelebihan, berbagai-bagai kelebihan Allah bagi untuk hang create life hang. Untuk hang menentukan apakah yang hang nak pergi ke masa depan. Bukan ditentukan. Yang ditentukan, tapi yang hang boleh menentukan. Apa beza kita manusia dengan malaikat? Beza kita dengan malaikat sebab apa? Malaikat sujud, dia sujud saja, dia rokok saja. Israq Mikraj tu. Tapi manusia boleh pilih kehidupan dia. Takdir kita adalah pilihan kita. Ini kelebihan yang Allah Ta'ala bagi kepada makhluk yang bernama manusia. Kita tak macam itik minum air acar. Kalau bagi minum air ketum lah dia minum. Kalau bagi minum air acar, air acar lah. Air acar dengan air ketum apa beza? Sama je, boleh jadi ayat acak tu lebih elok daripada ayat ketum. Sebab apa? Tak ramai orang mati sebab ayat acak, tapi ramai orang mati sebab ayat ketum. Betul ke betul? Sebab apa? You tidak menghormati diri you. You adalah manusia, makhluk Allah yang terbaik. Tetapi kamu hina diri kamu dengan masuk makanan-makanan yang kotor dalam badan kamu. Saya nak tanya sahabat-sahabat dalam ni. Andai kata kita sejenis kereta, jenama apakah kereta ini? Cuba tanya diri apa? Kereta yang terbaik, kereta apa? Ha. Saidi. Kereta yang terbaik guys. Tulis je, tak kena bayar. Kalau saya bagi subscribe, komen, kena bayar. RM28 sebulan. Ha. Tak kena. Saya tanya, Allah mesti saya hormat. Jika kamu jenis kereta, makhluk lah. Ha. Bentley. Oh, nampak tu. Saya gerak dulu lah, silakan Tuan Arman. Hafiz. Lagi kereta apa lagi? Kereta yang terbaik, kereta apa? Semua dia. Lamborghini nampak. Ha. Hafiz lagi. Mana hak lain ni? Mana hak lain? Tetek screen. Yang lain yang tak komen, tetek screen, share. Baru satu share. Lagi? Thank you, share. Kita jenis apa? Allah.
Allah bagi saya selamat. Kereta jenazah yang terbaik. Tok Wan kata kereta jenazah yang terbaik. Ferrari. Bila hanek kereta jenazah? Sari berapa kali hanek kereta jenazah? Dia kata kereta jenazah yang terbaik. Hanek berapa kali kereta jenazah? Waalaikumsalam. Ha, Ferrari. Boleh tak kereta-kereta macam tadi ni? Bubuh minyak-minyak murah. Minyak-minyak terpakai. Kalau pakailah minyak-minyak murah, minyak terpakai apa jadi? Kereta saya, apa HRV. Saya kata kereta terbaik bukan kereta you. Jam enjin, jahanam. Begitu juga kita manusia. Begitu juga kita manusia. Allah ciptakan kita ni adalah di antara makhluk yang terbaik. Bukan antara, yang terbaik. Yang terbaik. Makhluk Allah yang terbaik. Bolehkah kita nak minum arak? Nak isap dadah? Minum ayak ketum? Apa jadi bila barang baik ni masuk benda-benda yang macam tu? Sebab tu Allah murka. Kita ni milik Allah. Kita ni hak Allah. Kita patut jaga. Allah bagi ni. Jasad ni pinjam kat kita ni supaya kita jaga. Kita lakukan dengan yang terbaik. Ha, condemn habis. Adik tak naik. Sebab apa? Hang makan benda yang kotor. Hang bawa masuk benda-benda yang jahat. Hang khianat kepada tubuh badan hang sendiri. Tak cukup macam tu, mulalah start berdengki. Sebab apa? Dah start makan benda kotor. Mailah hati kotor. Mula sangka benda kotor. Dia tarik semua benda-benda benci, benda-benda marah. Kadang-kadang tak ada apa pun, tiba-tiba mengamuk sendiri. Sebab apa? Sebab hang makan benda kotor. Dia mula dengan makan. Masuk benda kotor. Itu yang jadi kotor. Sebab tu kita dilarang makan makanan yang kotor, yang haram, yang syubhah. Tarik aura negatif betul. Riza. Tarik benda negatif. Sebab apa? You are negative. Sebab apa you benci duduk dalam ni? You komen benda yang benci. Sebab you dah ada tarikan kebencian, tarikan negatif dan terus menarik benda yang negatif. Istighfar banyak-banyak. Stop makan benda-benda yang kotor. Check benda apa nak masuk dalam badan. Tengok. Jadi bolehlah kita menarik impian-impian yang baik. Sebab apa kamu tak ada impian yang baik? Sebab kotor. Impian ni doa. Dia tarik. Siapa yang dapat sesuatu untuk petang ni? Komen dapat. Siapa yang dapat sesuatu untuk petang ni? Alhamdulillah. Ha. Jadi itulah cerita tentang impian tadi. Walaupun mudah, tetapi tak mudah. Ha? Sebab apa? Dia kena ada step-step dia. Makan rasuah terlalu banyak. Ha, Saidi kata hak makan rasuah satu lah. Ni hak tak payah rasuah. Nah, ayat acak minum. Tak payah bagi rasuah, minum ayat acak. Nah, ayat ketum minum. Bagi minum ayat ketum. Nah, ayat arak minum. Minum ayat arak. Nah, ambil dadah hisap. Hisap dadah. Tak payah tunggu rasuah. Ha, tengok macam Muhammad Nur. Dia kata apa? Kencing dalam tempurung. Tengok dia, apa nama? Domoy hang. Nampak? Dia buat apa? Dalam. Dalam ni.
Kita kena simpati dengan dia. Dia cakap tentang diri dia dalam. Nanti join balik Pak Yus. Baik, terima kasih sahabat. Dalam. InsyaAllah memakno, berusaha menjadi baik. Mudah-mudahan yang baik-baik datang. Alung Riza, terima kasih for the follow. Sebab tu dalam room saya, saya tak sembang politik. Saya tak ada sembang-sembang politik pun semua. Tentang kita pun kita tak lepas lagi. Kita nak cerita pasal orang apa. Politik ni cerita pasal orang. Pasal rakyat, pasal ni, ni. Nak tolong orang, tak payah tunggu jadi menteri. Tak payah tunggu jadi MP. Tak payah tunggu jadi YB. Yang setuju, komen setuju. Betul nak tolong orang. Betul nak tolong orang. Ha, tengok jiran lah. Betul nak tolong orang. Betul nak tolong orang. Han tanya anak habis sekolah, ada tak kawan yang tak makan dekat kantin? Ada tak di antara kawan kamu yang tak makan di kantin? Terima kasih, bye, thank you. Ada tak? Tanya anak. Abang, nanti pergi sekolah, abang tengok ada tak kawan tak makan, abang belanja. Belanja dia makan. Tak cukup duit, minta duit kaya. Tak cukup duit, minta duit kaya. Belanja kawan tu makan. Ada ke tak ada apa bagi pesanan-pesanan ni dekat anak-anak? Didik anak untuk memberi, untuk perhatian dengan manusia-manusia yang lain. Ataupun apa sekadar wayang Cina nak sembang politik, cerita pasal rakyat, sedangkan jiran sebelah rumah hang pun tak buat apa. Hampa cakap pasal politik, hampa nak cakap pasal rakyat. Eh, rakyat sebelah rumah hang buat apa? Oh, ni salah kerajaan. Aku pun teruk. Sebenarnya, kita ingat tak? Kita satu ketika dulu, kita pernah tak berpolitik. Cuba teka, bilakah sepanjang kemerdekaan ni, sepanjang merdeka ni, kita tak berpolitik? Siapa terror boleh tangkap? Waktu mana kita tak berpolitik? Dan kita tidak ada kerajaan waktu tu. Ha, kerajaan tak peduli kita pun waktu tu. Kerajaan tak peduli, kerajaan sibuk apa nama? Rebut kuasa. Ha, ni kuasa hang, ni jawatan tu, di jawatan ni. Dia tak peduli, dalam parlimen tak cakap pasal rakyat. Bila? Ha, bila? Masa tu kerajaan tak peduli pasal rakyat. Ai lupa. Ai. Masa mana? Oh, ataupun kau hampa memang duduk kat luar negara ke lah, mana lagu mana? Ha? Waktu raya. Ai dah. Waktu raya ada kerajaan. Ha. Ai siapa pun tak boleh jawab ni. Pelik ni. Pelik eh. Saya duduk, saya tengah share dengan orang mana ni? Orang Afrika ke? New Zealand ke? Betul, zaman COVID darurat. Ha, betul. Betul? Tak ada pilihan raya apa, tak ada macam tu. Masa parlimen tutup, isytihar darurat, betul. Ay, ramai yang tahu. Ha, kan? Masa tu dia timbul slogan apa? Apakah slogan yang dibina oleh rakyat waktu tu? Rakyat kepada rakyat. Yang setuju, komen setuju. Masa tu rakyat kepada rakyat. Kita jaga kita betul. Ha, ini. Agree ya? Nampak? Waktu tu. Nampak? Rakyat kepada rakyat, kita jaga kita. Sebab apa? Kerajaan waktu tu tak peduli kat kita. Parlimen buka pun tak cakap pasal kita. Lepas darurat pun tak sembang pasal kita. Masa tu, rakyat kepada rakyat.
kita untuk, sedangkan waktu tu setiap rakyat dikunci dalam rumah, tak boleh keluar. Itu pun rakyat boleh tolong rakyat. Semangat waktu tu tidak ada politik, tak kira bangsa, tak kira agama. Tolong jangan bunuh diri. Ada masalah, gantung bendera, kami nak dapat maklumat, tak boleh, kami tak tahu. Gantung bendera putih, kami nak tengok, kami nak bantu. Kerajaan waktu tu macam macam penjajah waktu tu. Siapa keluar kami saman, siapa keluar kami tembak, siapa keluar kami dakwa. Hampa bin masjid masuk dalam penjara waktu zaman tu. Waktu zaman tu semua kita tahu. Masa tu kita jaga kita. Hak berah tak ada ke, hak mana ada keluar pakat sikit-sikit buat bagi gantung bendera. Waktu tu dekat Kedah dilarang gantung bendera putih. Waktu tu nampak Allah maksudnya Syedah Ahmad. Ini kita nak bagi tahu ke hampa. Masa tu tak ada kerajaan yang pedulikan rakyat. Rakyat untuk rakyat. Ha. Ha, bendera biru boleh depa kata. Betul? Betul. Alhamdulillah. Jadi maknanya sebenarnya nak bagi tahu, Allah bagi tahu kat kita. Nak tolong orang, tak payah tunggu jadi YB. Nak tunggu tolong orang, tak perlu tunggu jadi MP. Nak tolong orang, tak perlu tunggu jadi menteri. Hang nak tolong orang, hari ni hang boleh tolong. Mengikut kadar kita, bukti dia apa dia? Masa zaman PKP dulu. Masa zaman pemerintahan yang parlimen digantung, disidai. Kesian tuanku waktu tu. Tapi it's okay, kita kena bersyukur. Kita kena bersyukur dengan apa yang kita lalui. Sebab Allah bagi kita pengajaran yang sangat-sangat bernilai, yang belum tentu ada pada zaman-zaman lain. Yang setuju, komen setuju. Belum tentu kita boleh belajar benda ni. Kalau tidak, kita boleh bagi, bolehkah kita semua bersatu? Bolehkah kita semua tidak bertikam lidah? Bolehkah? Dah berlaku. Hari ini yang pecah belah kita, siapa dia? Yang maki hamun berjabu apa semua ni, siapa dia punca yang jadi macam ni? Apabila masing-masing telah ada apa? Ada bendera masing-masing. Dah start pegang dah bendera. Start dah pegang bendera. Bila pegang bendera, parti masing-masing mula rasuk. Wah, hang musuh Islam. Hang musuh Islam. Hang tak tutup judi. Ah, dia start, dah start. Sebab apa? Dia mula lupa. Dia lupa dah. Sebelum ni, hang lupa yang kita ada. Kita jaga kita. Dah mula dah hukum-hukum. Kalau boleh ni dia, kami nak mati syahid dalam perjuangan. Tu dia nampak. Dah nampak menjadi musuh. Yang dulu kita untuk kita tu dia tak ingat. Waktu bendera ni, ni bendera ni, sat cik. Boleh lepas sat tak? Ni pegangan saya. Tak, bawa bertenang cik, bawa bertenang. Boleh lepas dah sikit. Tak apa, sat. Lepas sat ya, sat ya. Cik okey. Okey cik, okey. Sebelum ni bendera tu tak peduli pun dengan cik. Bendera tu tak buat apa-apa pun. Waktu cik susah, tak ada sekampit beras pun bendera tu bagi kat cik di saat cik susah. Boleh jadi cik rasa itu satu benda yang bermakna pada cik, tetapi dia tidak memberi makna dengan apa yang cik nak lakukan. Hari ini cik marah sebab apa?
Apa salah dia orang tu, kakcik? Apa yang dia orang tu buat dekat kakcik? Sebelum ni, dia orang tu tak peduli pun kakcik, agama cik jaga. Dia orang kunci masjid, cik masih lagi berusaha untuk buat solat jemaah dekat rumah cik. Dia orang tu tak pergi buka masjid waktu tu cik. Allah mesti Sayyidina Ahmad. Masih. Betul masih dah. Tak ada. Yang cik hari ni yang marah sangat ni, pasal apa? Depa tu masjid pun depa tutup cik. Di saat depa buka stadium, masjid surau kat stadium depa kunci cik. Cik okey ke? Terima kasih. Thank you. Allahumma salli ala Muhammad. Demi kuasa lebai politik sanggup lakukan apa saja. Kita tak boleh salahkan lebai politik. Kita kena tengok diri kita. Okey, baik. Waalaikumsalam. Saya tengok. Kita yang pilih. Assalamualaikum, Jek. Waalaikumsalam. Kita yang pilih untuk bertelaga. Bukan ada siapa-siapa suruh pun. Kalau dia pun suruh pun, kita boleh pilih untuk tidak. Betul? Dah sampai ya, tuan. Tuan Zaid. Allahumma sallallahu alaihi wasallam. Nampak? Nak bentuk masyarakat ni, suruh fikir ni. Mudah tak nak rosakkan masyarakat? Mudah. Susah tak nak betulkan masyarakat? Susah juga. Alhamdulillah dah sampai. Okay, saya bagi cara guna tuan. Alhamdulillah. Allah. Pasal apa ni? Bocor. Oh, tak apa, nanti saya ganti. Macam mana dia bawa? Tapi tak apa, boleh start. Tuan, ambil semua tu, letak setempat, snap. Jangan tak saya asing. Letak setempat, snap. Share dekat saya, saya tengok. Tak apa. Snap letak, saya tunggu. Allah Akbar. Salam dari Sarawak. Nice talk and idea. Kita boleh pilih kerja setan daripada dia. Iblis kerja dia apa dia? Goda manusia. Melakukan dosa. Betul? Salah dia ke? Salah setan, salah iblis. Itu antara dia dengan Tuhan. Tu kerja dia. Lagipun memang dia kerja lagu tu. Kerja dia untuk bawa pecah belah. Kerja dia suruh mengamalkan amalan-amalan yang disukai oleh iblis. Oleh syaitan. Memang syaitan macam tu. Yang kau ikut dia kenapa? Allah Ta'ala bagi kita pilihan kan? Adakah takdir kita macam tu? Takdir kita adalah pilihan kita. Tu Ustaz. Takdir kita, pilihan kita. Ha. Kita yang memilih untuk ikut bisikan syaitan. Kita yang memilih untuk memusuhi mereka. Sebab apa? Tak tutup kedai judi. Tak pasal-pasal hak pakai lebai, hak semayang di bawah waktu ni jadi musuh dia. Sebab apa? Dia kata apa? Kita sokong kedai judi tak tutup. Astaghfirullahalazim. Dia bukan dia tak faham, dia faham. Tapi dia saja nak buat benda tu isu untuk boleh apa? Boleh bermusuhan sesama kita. Hang tak main judi, aku pun tak main judi. Kedai judi bukan kedai judi aku, bukan kedai judi hang. Hang sakit hati ke aku, hang marah ke aku, hang nak belasah aku sebab apa? Hang kata aku tak suka kedai judi tutup.
hang mai dekat sikit. Ni mujur online, duduk depan pun sepak hang tu hina. Ha. Mujur duduk dalam online ni nak penampak hang tak boleh. Hang musuh dengan kami sebab kedai judi tu buka yang tak ada kena mengena dengan aku, yang aku pun tak pi beli kat situ, hang pun tak beli. Hang nak jadi alasan kan kedai judi tu untuk anak musuh dengan aku. Kepala otak hang. Hang mai dekat sikit. Mai dekat sikit. Penampang itu. Okay, alhamdulillah. Alright. Dapat. Okay, tuan. Start saya pergi lah. Kita boleh mula. Ni. Yang ni pun satu penyakit yang kita nak kena ubat. Penyakit yang kita tak boleh abaikan. Saya satu ketiga dulu, saya banyak fokus dengan masalah dadah sampai jadi macam ni dekat masyarakat. Sebab apa? Hal politik lebih kat mereka. Kalau saya nak keluar, saya keluar lama dah. Betul? Tapi sebab saya tak boleh tak campur lah. Sebab saya ada fokus ni. Penagih dadah, masalah dadah. Anak beranak. Ha? Anak ambil dadah. Laki ambil dadah. Bini ambil dadah. Rumah porak peranda. Orang dalam masalah. Saya tak ada masa dan nak ambil tahu pasal hampa dalam negara. Hampa yang tak isap dadah ni lebih teruk daripada penagih dadah. Hakikat sebenarnya kalau dadah tu musuh nombor satu negara, hampa ni lebih teruk daripada dadah ni. Ha. Penagih dadah lebih beradab daripada hampa yang puak-puak politik ni. Lebih beradab. Pentasuk-pentasuk ni lebih biadab berbanding dengan penagih dadah yang lebih beradab. Saya cakap hampa tanya warden-warden penjara, polis-polis, hampa tanya adab penagih dadah macam mana. Waalaikumsalam. Okey tuan, ambil yang botol kecil, hak kecil tu, hak yang tutup dengan plastik tu. Okey, buka, start dengan 10 titik. Boleh mula sekarang. Allah mesti selamat. Sabun tu saya bagi gift. Boleh guna buat mandi. Siapa-siapa boleh pakai. Dia pun boleh pakai juga. Yang ni anak tahu kita nak rawat dia kan? InsyaAllah. Hey, dadah bukan perosak negara lah. Hampa lah perosak negara. Apa jadi? Hampa rosakkan negara sekarang jadi apa dengan negara? Negara berhutang 1.5 trilion. Punca hampa, gatai. Gatai biji. Punca hampa, hampa. Ibarat anjing dengan bayang-bayang. Ni dia. Ha. Macam apa? Lah, hang terima lah apa yang dapat. Hang jangan banyak bising, hang yang minta. Yang bising macam apa? Dah hang jadi celaru, jadi haru biru, hang nak sabitkan orang. Ya, betul. Pak Yu dah titik dalam WhatsApp. Okey, dah. Tapi boleh kena start sekarang. Titik dalam segelas ayat bagi anak minum. Bismillah, selawat. Tuan Zaid. Tuan pun minum segelas. Buat segelas untuk tuan. Tuan buat segelas untuk tuan minum. Dah.
masyarakat ni kalau kita biar, mereka menjadi-jadi. Kalau kita tak tegur, dia ingat dia betul. Tak tegur dia perasaan dia betul. Kalau kita tak tegur Tuan Zek, mereka duk kata mereka betul. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Apa ingat aku dah masa aku nak ambil tahu pasal hampa? Tengok sampai Tuan Zek kena minta saya tengok WhatsApp eh. Ni hak tak tengok lagi. Nampak? Tu hak tak tengok lagi tu. Ha. Bukan boleh duit berlayan hampa. Tapi disebab apa? Sebab aku tak mau bagi hampa jadi pelingkuk. Hampa ni lagi bahaya daripada penjajah yang masuk dan rosak negara ni. Hampa perosak yang ada dalam negara. Tak cukup nak rosak orang, ha, rosak akidah orang lagi. Dengan Tuhan pun hang boleh buat tau. Ha. Bukan Allah tak bagi hang akal, bagi hang akal. Boleh fikir pun. Tapi sebab ni dia ni, bendera dia. Bagi jet kejut pun ada akal. Pegangan kepala otak hang pegangan. Pegang Islam sudahlah. Hal lain-lain tak payahlah sampai hang nak dibatkan ada benda lebih tinggi daripada Islam. Ha, ini akibat dia. Ada benda lagi tinggi daripada Islam. Apa dia? Parti Islam. Paling tinggi kepala otak hang. Sebab dia ada sambal satu, parti Islam. Oh, dia tinggi daripada Islam. Kepala bana. Orang lain ajak main bola, lawan bola, pertandingan bola. Ha. Ni pasukan A, pasukan B, ni satu lagi pasukan Islam. Keh nama dia pasukan sepadahai semua tu Islam. Dia pun nama hak ni, nama dia hak ni kita pasukan bola sepak A, pasukan bola sepak B, C, baik dekat dia pun nama pasukan bola sepak Islam. My time nak serang, my time main dengan dia, dia kata hang tak boleh skor gol. Lawan ulama. Ui. Ha. Elok dia nak skor kita, dia kata hang jangan tahan. Ha, dia kata hang jangan tahan. Hang lawan ulama. Hai. Eh, jangan gelecek, jangan gelecek. Habis tu tak payah duk lawan. Ambil menang kan? Tak payah masuk pertandingan. Sebab tim hang nama tim pasukan Islam. Tak payah masuk bertanding lah. Ambilkan lah kami buat apa kami nak ni. Ambilkan hang Islam. Apa-apa saja pertandingan pakai nama Islam. Lepas ni. Ha? Lepas tu tak payah lawan dia. Dia pakai jenama Islam tu dah win dah. Yang faham kau main faham. Dah start tuan beritahu dah. Satu benda pula, orang nak buat benda ni untuk majukan negara, untuk memantapkan lagi kehidupan rakyat. Ni dak, dia masuk-masuk, dia main huhara habis akidah. Weh, hang tak boleh buat macam ni. Ha, hang lawan kami, hang lawan Islam. Sebab kami pasukan Islam. Tu hang bola fall tu, kedatangan tu, tak apa kami Islam, tak apa boleh. Ha. Rasuah kira sedekah. Eh, bola, main bola mana boleh pegang tangan? Tak apa, kami boleh. Sebab kami pasukan Islam. Tok guru tahu lah. Tok guru tahu. Tak apa, kita ikut tok guru. Tok guru buat. Tok guru buat boleh-boleh.
Sebab ni pasukan Islam. Duk kaji ni, duk tengok. Mana dia? Dalam agama, hamfal. Dalam politik pun hamfal. Lepas tu, letak jenama Islam supaya orang tak boleh dakwah, ha, kononnya. Orang tak boleh petikai, ha. Aku pun jangan masuk live aku, kata aku sokong judilah. Boleh, ha, kita buat kempen masyarakat semua, siapa dia main judi online ke judi apa, kau ambil video, hantar ke polis. Nak tengok penguatkuasaan undang-undang melarang judi tu wujud ke tak? Nak buktikan kat mereka? Tangkap. Tengok-tengok mereka banyak yang tertangkap. Ni, pok-pok ni. Pok-pok nak tutup kedai judi ni lah yang banyak tertangkap sebab main judi. Buat ni. Aku campak betul. Apa nampak member apa main judi, apa buat video. Ambil gambar muka dia tengah dia main judi tu, hantar-hantar kat balai. Send. Nanti polis, minta polis buat satu satu platform untuk kita hantar video pelaku-pelaku judi, untuk khas judi ya, khas untuk judi ya, bukan lain. Untuk kami hantar video kami, ha, kami bagi maklumat orang ni duk tamana, ni video dia, dia main judi, ha? Ha, ni video dia, dia main warak. Nak tengok penguatkuasaan tu wujud ataupun tidak. Yang setuju komen setuju. Yang setuju komen setuju. Tak kita buat, eh? Ha. Benda senang elok ni, bukan gaduh pakai mulut, pakai video ya. Bukan pakai pen. Ha, dokumen sekarang pakai video. Tengok pot-pot dia bawah. Hak judi tu lah. Hak main bawa mesin tu ada. Hampa tahu kat kedai-kedai mereka duduk lepak main judi. Dia panggil judi haram. Judi semua haram. Tapi ini judi haram ni. Hak lagi sekali haram. Dah satu judi haram. Judi hak double haram. Okey. Dia ada mesin dia. Kedai kopi biasa ya. Berapa dia buat? Krik. Nah. Kek. Nah. Tak pakai pen. Dia keluar print ke tu ya. Ha. Tak payah pergi kedai judi. Tak payah. Ambil video. Lepas tu member hang tengah spin main judi online. Apa nak cegah judi online ni? Betul apa nak cegah judi online kan? Tak apa. Dia tengah main tu, ambil video dia. Hantar. Kita tengok depa berani main judi ke tak. Ada yang nak marah saya? Ada yang nak marah saya ke, wahai apa nama pemain-pemain judi? Peminat-peminat judi. Ha, basis setuju. Siapa yang setuju kita buat macam tu, kita kempen. Ha. Kan kempen jangan buang sampah merata-rata, lagi jangan berjudi merata-rata. Kita buat kempen jangan berjudi merata-rata. Ha. Kalau dia main judi dekat kedai judi, dah tentu orang Islam tak boleh masuk. Masuk kan tu. Kalau judi merata-rata ni, Muslim kena, non-Muslim pun kena. Betul tak? Mari kita buat kempen ni tak? Jangan pula kata kempen judi undilah saya. Oh, hang nak buat kempen judi suruh pilih hang. Lagu tu. Kepala bana. La ilaha illallah.
Sudah-sudahlah, apa khabar raja-raja. Orang tahu raja bodoh apa tu, kau tak tahu. Ni kau ada banyak benda aku nak buat ni. Share ada 5 tak sekali. Kulim kedah. Okey, yang dekat dengan ni, dekat Semenyih dengan Hulu Langat, sagi saya send bakal pakai lalamu eh. Hak mana yang ambil treatment di RT? Okey, saya akan send dengan lalamu. Boleh? Boleh. Allahumma salli ala Muhammad. Kalau apa nama dia kata, kalau PAS pun hampa kata teruk, apa tadi dia, PAS memang teruk daripada DAP pun. PAS musuh Islam. Memang dia teruk. So, han nak bagi tahu apa? Selama ni PAS menentang siapa? Selama ni yang duk musuh dengan Islam siapa? Dia lah ni. Tolong abang saya. Yang duk musuh Islam selama ni siapa dia? Tak, pasal yang sentuh bab ni. Kalau nak bandingkan, dia yang duk musuh dengan Islam selama ni siapa dia? Yang berpakat dengan kapiak apa semua dia duk serang Islam siapa dia? Mana ada binatang lain? Dah lain daripada PAS. Aku keluar ke mulut, han minta sangat kan? Han minta kan? Tadi aku tak sebut jenama tadi, aku sebut dah. Dah han minta. Mau sedap lah. Yang selama ni duk lawan ulama', duk hina ulama' selama ni, duk cerca ulama, saya kerja siapa selama ni? Yang duk lawan mufti selama ni siapa dia? Bukan kerja apa? Bukan kerja PAS selama ni? Lagipun ha nak banding dengan siapa? Ha nak banding dengan DAP ya. Sebab apa? Sebab hang teruk. Hang tak nak banding dengan hak lain-lain. Hang nak banding dengan hak yang kononnya bukan Islam lah. Dia nak beritahu DAP tu bukan Islam. Dia tu parti Islam. Dia nak habak lagu tu. Standard tu je hang nak banding pun. Standard tu je. Tapi tak apalah, kita dah bagi tahu jawapan kan. Dah minta kita bagi. Ni aku ni room aku buat pemulihan dadah ha. Bukan room politik, tapi tak sah, bukan cakap pasal politik, aku cakap tentang agama aku. Aku cakap tentang negara aku. Siapa yang faham komen faham. Aku bukan cakap tentang politik, aku cakap tentang perosak negara. PAS ni lagi bahaya daripada dadah. Aku nak buat terang apa? Ni kerja aku. Kepakaran aku membantu penagih-penagih dadah pulih daripada masalah dadah. Aku bagi tahu kau apa ni, PAS lagi bahaya daripada dadah. Politik tak bahaya. Politik membina negara. Tetapi kalau apa kata dadah tu musuh nombor satu negara, PAS ni
lagi bahaya daripada dadah. Ha. Aku abang macam tu, pah lagi bahaya daripada dadah. Dia bukan takat rosak anak hang, bini hang. Dia rosakkan akidah. Dia rosakkan akidah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Be careful. Derok. Derok koyak tu. Fitnah lagi. Habis kerja. Siapa buat video? Bukan kerja apa? The rock is cooking. Ya, betul. Pah memang peganah. Peganah minda. Ganah dia. Eh, Tuhan pun dia jual. Jangan main-main pah ni. Jangan main-main. Oi, dia punya level dia. Syiah pun kalah. Syiah ni dia boleh bertakiah tau. Syiah Wahabi ni dia takiah, dia boleh berselindung. Pah tak selindung, open. Hampa ingat Wahabi dengan Syiah tadi, apa nama, dia pun masih lagi bertakiah tau, masih berselindung. Ada pah berselindung, pah tak selindung, open tau. Fida kata, Pak Yu nak berubat kan, nak berdebat. Aku tengah berubat ni. Ada saya berdebat dengan siapa-siapa? Tak, saya sedang berubat. Tapi free lah, tak dapat payment lah. Kan? Tak apalah. Allah bagi rezeki. Saya buat ni kerana Allah. Boleh jadi orang yang ambil treatment pembelian dadah dengan saya, mereka buat payment. Mereka buat payment dekat saya. Baik. Yang ni, Allah. Allah pay kat saya. Allah yang Allah bagi rezeki kat saya. InsyaAllah. Saya cakap ni, cakap kerana Allah. Kita cakap ni, apa yang kita sampaikan ni buat lillahi ta'ala. Habis pedagi dadah lillahi ta'ala. Ni juga. Tapi nya bermakna tak semestinya perlu dibayar dekat saya baru saya buat. Tak. Untuk agama saya, untuk negara saya, untuk bangsa saya. Saya sangat yakin dengan rezeki Allah. Eh, kalau kata tak yakin rezeki Allah, hang ni apa dia, Pak Yu? Hang duk buat bisnes, bubat orang isap dadah apa semua, yang habis sembang macam ni buat apa? Sagi orang pas tak mau ambil treatment kat hang macam mana? Dia yang tak mau, bukan saya yang tak nak. Tak salah saya. Dia yang tak mau, bukan saya. Anak dia terlibat dengan dadah. Anak dia terlibat dengan masalah penyakit ni, yang tak mau ubat dia, bukan saya. Lagipun dia kena pay. Tuan Zack bayar kat saya. Tuan Zack tak sat ni, yang komen tak sat ni, dia bayar tau. Dia duduk Terengganu. Ha. Bukan saya ni, dia bayar, bukan free. Tak apa Tuan Zack, nanti saya post sekali lagi kat tuan. Yang bahagian yang apa bocor tu, insya-Allah. Allahu Akbar. Ni nak bagi sampai kat hampa. Kalau hampa benci dekat penagih dadah, hampa kena benci lagi dekat pai. Aku abang tu terang. Kalau hampa benci dekat penagih dadah, hampa kena benci dekat pai. Bukan orang pai, pai. Ha. Sanusi beli motor ikut dia. Tak ada kena-mena dengan apa yang saya share. Masuk apa dia? Ni. Ni bendera, ni bendera. Pegang ni dia kena masuk. Padahal sebelum dia pegang bendera ni elok masa PKP hari tu, elok. Nah, habis beras nanti bagi tahu lah, habis barang makanan apa semua, jangan bunuh diri. Rakyat kepada rakyat, betul tak? Kita jaga kita masa tu. Ada masa tu bendera apa? Mana ada? Ada depa duk merintah. Ada dia peduli kan? Masa tu. Betul.
Saya hampir 2 tahun tak kerja. Ha. Puas cuti ya. Puas cuti ala pula dah. Tapi saya masa PKP ramai orang kena duduk rumah. Jadi masalah tu ada dekat rumah. Bila masa kat rumah, ramai orang nak buat rawatan. Memang ramai lah orang buat program pemulihan dengan saya. Waktu PKP ramai. Ha. Susah masa tu Allah saja yang tahu. Ya Allah ni. Saya bukan kategori orang yang susah waktu tu. Tapi ni hati dia tengok orang susah ni, kita tengok. Ya Allah. Macam mana mereka nak lalui semua ni? Macam mana mereka nak lalui? Saya rezeki waktu tu Allah Ta'ala bagi sangat senang. Sangat mudah. Ha. Sebab tu untuk pertama kali saya pangkah seleng daripada pah. Ni sikit saya beritahu sikit. Seumur hidup pangkah pah. Masa PIU 18 saya pangkah hal lain. Bukan sebab, sebab apa? Sebab tengok Melayu tumbang macam mana, kuasa UMNO tumbang macam mana, padahal aku rampas. Cuma ni aku pergi tanya kawan aku, UMNO boleh menang? Uish, kalau UMNO jatuh kuasa Melayu macam mana? Hak ni orang tak faham. Kita duk ingat kita jadi sebagai penegur sudahlah. Tak ada sampai kita merintah ya. Tapi kalau tumbang macam mana? Sebab kita tahu dah PAS tak akan boleh merintah ya. Untuk pertama kali ni lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Saya ambil kertas undi ni, fikir, ya Allah, aku pilih ni, aku first time pilih, aku undi Barisan Nasional 2018. Ya Allah, aku pilih yang ni sebab aku nampak benda ni. Aku nampak benda ni, ya Allah. Aku minta, ya Allah, sama ada betul ke salah, aku serahkan, ya Allah. Aku minta, ya Allah, kau lindungi aku, keluarga aku, isteri, anak-anak aku, ekonomi, aku sebut ekonomi aku. Minta Allah lindung. Aku pangkah BN. Aku masuk, dua-dua aku pangkah. Aku masuk dalam peti. Betul BN kalah. Kita tak pernah hidup zaman BN. Dan aku pun, bukan aku buat tu sebab aku tak suka dekat PAH. Sebab aku takut kuasa Melayu hilang, kuasa Islam hilang. Masa tu lah. Alhamdulillah. Sikit pun Allah tak usik. Sehinggakan sepatang pun tak masuk dalam badan aku. Dengan keluar tu, alhamdulillah Allah lindung. Satu suntikan pun tak masuk. Rezeki tak berkurang walau sikit. Syukur alhamdulillah. Malah rezeki bertambah-tambah. Di saat orang tengah susah, di saat orang tengah kurung tak boleh buat kerja. Syukur alhamdulillah. Di saat orang semua ni dia pak pak cucu-cucu, Allah Ta'ala lindung. Terima kasih pada Allah. Tapi tengok derita rakyat, derita masyarakat. Waktu tu kerajaan tak peduli. Dalam parlimen tak ada siapa. Selepas tu mana saya tengok dah parlimen tak tengok. Sampai sekarang saya tak layan parlimen. Apa yang perlu kita buat? Positifkan pemikiran masyarakat. Dulu zaman COVID dulu sebenarnya adalah zaman yang paling bahagia. Sebab apa? Kita sama kita tak bermusuhan. Yang setuju komen setuju. Kita tak pernah bertekak caci maki sama kita. Malah kita minta gantung bendera putih.
Betul? Sebab apa? Masing-masing dah rasa senang. Masing-masing boleh jaga perut sendiri. Masing-masing dah boleh buat hal sendiri. Dulu ego hampa semua tercabut. Hari ini hampa kembali ego. Allah dah didik hampa, Allah dah ajak dah hampa waktu tu buang ego. Bila hampa dah boleh kerja, hampa boleh cari makan sendiri, orang dah tak payah bagi, hampa sombong. Habis orang jadi musuh hampa. Hang tak ingat dah orang tu pernah tolong hang ke, tak tolong hang ke, apa ke, prihatin apa, semua dah tak ingat. Sebab apa? Hang boleh cari makan sendiri. Hang boleh keluar rumah, hang boleh bebas. Hang dah tak peduli dah. Hang start nak bermusuhan dengan semua orang. Ini dia. Nak jadi apa orang apa? Pakai akai bikiak lah. Weh, pas aku cakap terang, aku talah kat hampa. Orang lain tak buat kerja macam hampa politik. Tak bergaduh dengan orang, tak kacau akidah. Ni pas aku nak buat kat hampa ni. Ni, bawa-bawa bertobat. Aku nak buat kat hampa, pokok pas aku tuju kat hang pas ni. Aku tak tuju kat orang lain. Ni hang bertobat. Aku tuju dekat pas, dekat orang pas. Hampa bertobat. Hampa berhenti lah berkeliling orang. Tak apa, hang berhenti politik lah. Hang tak tahu politik, hang berhenti, hang usah duduk politik lah. Ha? Hang tak payah. Hang tak reti nak berhenti, hang berkelahan politik, hang kira nak berkeliling orang, kira akidah orang tak betul, semua tak betul, lah hang usah duduk politik. Hang berhenti. Hang bersara daripada politik. Lah hang relax. Hang buat macam zaman PKP hari tu. Nah, kalau hang politik sehari hang jadi tak sedar diri, ni dia ni. Ni dia pegang. Ni dia hang pegang bendera, hang jadi hantu. Hang start pegang bendera mata satu tu, hang start pegang bendera dajjal tu, hang jadi macam ni. Hang start jadi setan. Ha. Hang startlah jadi setan. Start jadi iblis. Sebab apa? Aku lebih baik. Ni bendera aku. Ni aku lebih baik. Aku lebih baik. Setan iblis dulu sebab dia lebih baik lah tu. Dia lebih baik lah tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Berhenti, berhenti. Hang habaq dekat anak bini hang semua. Ni, hang pergi balik rumah hang Khalifah kan. Hang jantan kan. Weh, pah. Ni, bapak pah dengar ni aku cakap. Hang jantan kan. Hang balik bagi tahu anak bini berhenti politik. Biar pergi rolling politik. Sebab apa? Kita tak hati. Kita duduk berkeliling orang. Asal politik kita berkeliling orang. Hang habaq dekat anak bini hang. Stop. Tak payah undi siapa-siapa. Relax. Relax. Faham tak? Hang tak payah kata ni lepas ni nak undi siapa, tak payah. Tak tumbang pun akidah hang. Walaupun pas kata undi tu wajib, hak tu bukan dia akidah Islam, hak tu akidah pas. Lah ni hang tak payah mengundi. Tak payah. Ada je sahabat yang tak berpolitik, betul? Ada. Belah ni dia tak pilih, belah ni dia tak pilih. Dia duduk tengah-tengah. Ada. Ha, Ustaz Muhaizat pun sama, dia pun relax. Dah hang tak nak buat, dah tak usah. Hang pas, hang berhenti lah. Hang berhenti sat sekali. Ni, hang berhenti sat 5 tahun ni hang berhenti. Hang berhenti berpolitik, hang berhenti berkeliling orang. Sebab hang bodoh. Sebab hang bodoh. Hang suka berkeliling orang. Eh, kami nak buat kerja lain. Aku nak buat rawatan pembelian dadah. Aku nak buat benda lain. Ramai lagi orang lain nak buat benda lain. Orang nak bina kehidupan, nak bina negara. Duk berkisah dengan hampa ni. Rugi banyak masa tau. Betul tak? Kita rugi banyak masa kerana pah ni. Kerana menatang pah ni, menatang bulat mata satu ni. Hidup kami nak fikir pasal hampa saja. Apa? Nak fikir pasal hampa ke? Apa yang hampa fikir kami pun kena masuk dalam kepala otak hampa.
Hampa dengan Yahudi apa beza? Yahudi ni dia buat persepsi, dia suruh kita percaya persepsi dia. Ni perangai hampa. Ini betul-betul menarik kemarahan aku. Bukan marah apa. Aku cakap betul-betul. Lah, hang berhenti politik apa? Hang duk sengak sudah. Hang biar bersatu tu buat kerja. Lagi bijak dia berpolitik daripada hang apa? Aku duk dengan PAH ni beranak-beranak PAH dah. Faham sangat. Balik beritahu anak bini yang. Weh, bapak PAH. Hang balik beritahu ke anak bini yang stop politik. Stop. Hang jangan duk masuk room orang, hang duk caci maki orang apa semua, berkeling orang tak payah. Hang relax. Bagi orang lain buat aja. Bagi orang lain jaga negara, bagi orang lain buat apa dia buat. Hang tak usah duk mengarut. Hang pun tak buat apa sepanjang hang wujud. Semenjak hang wujud, hang langsung tak buat apa pun. Hang banyak buat kacau down ni. Duk depan pang muka buat dah guys. Okay guys. Yang tu dulu Pak I nak sampaikan. Apa pun renung-renungkan apa yang kita kongsikan. Semoga dipermudahkan urusan, dimurahkan rezeki. InsyaAllah. Memang tak mudah untuk kita nak sedarkan masyarakat. Tapi aku habang terang kepada PAH, hang berhenti lah politik. Parti hang ada biar dia. Hang tu hang. Hang tu bapak PAH. Ni bapak orang PAH. Hang berhenti. Habak kat anak bini hang berhenti sat. Hang tengok jadi apa. Kalau hang tak ada, kami lebih berjaya, lebih maju, Islam kami lebih baik ni. Sebab hang merosak sebahagian daripada akidah orang Islam dalam Malaysia. Islam jadi merosot punca kerana hang. Islam merosot dalam Malaysia ni kerana PAH. Ha? Sebab dia lawan mufti kerja apa? Daripada dulu lagi lawan mufti. Segala apa hukum berhak Islam semua dia bantah. Hak dia tak buat nak kena ikut. Dia tak buat lagi. Dah kena ikut dah. Allahuakbar. Dah. Aku dapat kerja link pula. Aku minta jalan kampung aku pecah. Tak buat apa-apa sampailah ni. Pah. Hang minta apa? Mana boleh suruh Tok Guru? Tok Guru mana boleh buat kerja? Tok Guru untuk dimuliakan. Ha? Tok Guru nak suruh buat kerja. Hang ni apa? Dapat tahu? Dalam PAH tu pemimpin dia Tok Guru. Mana boleh buat? Yang pergi angkat Tok Guru apa? Siang lah. Okay. Setakat dulu lah. InsyaAllah apa pun. Kau buat lah. Selamat terasa. Okay. Assalamualaikum. I love you all. Bye-bye.